Berat badan Syahrini turun drastis, sukses hilangkan bobot 11 kg. Terkuak rahasia Syahrini. Kemolekan tubuh Syahrini acap kali mencuri perhatian. Inca sapa anak kerapnya itu seringkali mengunggah potret dirinya dengan tubuh langsing yang menjadi dambaan banyak wanita. Terkuak pula bila istri dari Reino Barak itu sering melakukan diet, apa rahasianya? Beberapa waktu lalu, Inca sapaannya itu sempat membongkar menu diet yang membuat berat badannya susut hingga 11 kg. Dari 57 kg turun drastis menjadi 46 kg. Diungkap Syahrini, hal paling dasar dari menu dietnya adalah mengonsumsi buah dan juga sayur. Alhamdulillah ya, sesuatu banget berat Inces turun, ini semua berkat makanan seperti sayuran dan juga buah-buahan yang di blender, kata Syahrini. Menariknya, meski diet, Syahrini tetap bisa mengonsumsi nasi. Pelantun sesuatu itu mengatakan, meski mengonsumsi karbohidrat menjadi hal yang paling dihindari seseorang ketika diet, namun atas saran dokter pribadinya, Syahrini tetap makan makanan yang mengandung karbo untuk menunjang kebutuhan nutrisi. Nasi masih makan setiap hari hanya 2 sendok sekali. Soalnya 4 sehat 5 sempurna itu kan ada kandungan karbohidrat. Jadi memang harus ada walaupun hanya sedikit, tuturnya. Selain mengonsumsi makanan diet, Syahrini juga rutin melakukan olahraga renang. Selain bagus untuk kesehatan, berenang juga dijadikan Syahrini sebagai waktu untuk berileksasi. Kalau renang paling enggak seminggu sekali atau 2 kali. Rasanya beda aja sama olahraga yang lain. Walaupun aku juga nge-gym, tapi kalau renang aku bisa kayak tenang dan menurunkan otot-otot juga pikiran yang tegang, terang Syahrini. Dengan disiplin diri untuk menjaga pola makan serta olahraga, Syahrini pun membutuhkan waktu kurang lebih setahun untuk bisa mendapatkan bentuk badan ideal yang sesuai harapannya. Setahun lalu beratku mencapai 57, sekarang 46 kg. Alhamdulillah memang semua itu butuh proses, nggak apa-apa lama, tapi kan badannya sehat. Insya Allah terus bisa dipertahankan, tugasnya. Perutnya kian membuncit, Syahrini bongkar Reino Barak yang jadi penyebabnya. Semenjak dinikahi Reino Barak, Syahrini memang tak lagi aktif di dunia hiburan tanah air. Syahrini memilih fokus membangun rumah tangganya bersama Reino Barak. Meski vakum dari dunia hiburan, Syahrini masih aktif di media sosial. Sebagai informasi, saat ini pasangan Syahrini dan Reino Barak tengah berada di Jepang. Syahrini pun kerap menunjukkan deretan aktivitasnya melalui media sosial Instagram. Termasuk membagikan keadaan Syahrini yang badannya kini semakin besar. Belakangan ini artis 40 tahun tersebut yang akrab disapa Inces juga memamerkan kondisi perutnya yang membuncit. Pemicu badan Syahrini yang membesar dibeberkan ternyata efek perbuatan Reino Barak. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id, lantun lagu Restu tersebut pamer perbuatan Reino Barak yang membuatnya jadi semakin gendut. Ya, ternyata efek Reino Barak memberinya makanan di malam hari. Kala itu Syahrini dan Reino Barak hendak nonton bareng di bioskop, Syahrini lantas merekam perbuatan Reino yang memberinya snack yang diberi di blockbuster movie Jepang. Menanggapi perbuatan suaminya yang memberi makanan, Syahrini pun bereaksi kegirangan. Kendati badannya bertambah semakin gendut, namun Inces tetap terlihat bahagia. Yeay, tambah gendut, tulis Syahrini melalui caption. Belakangan Syahrini bagikan kondisi terkini perutnya melalui media sosial Instagram. Kakak perempuan Aisyah Rani tersebut pamer keadaan perutnya yang membesar. Ternyata membesarnya perut artis yang akrab disapa Inces tersebut efek gagal diet. Kegagalan diet Syahrini berimbas pada bobot tubuhnya yang mengalami kenaikan.
Bikin keger dunia maya, ditanya kemungkinan Reino Barak selingkuh, Syahrini malah jawab begini. Kemesraan antara Syahrini dan Reino Barak memang tak usah diragukan lagi. Keduanya bahkan makin romantis usai 3 tahun menikah. Padahal kita tahu bagaimana di awal hubungan keduanya seakan menutupi jalinan asmara yang terjalin. Nah, Syahrini pun pernah buka suara soal kemungkinan Reino Barak selingkuh. Ia dengan pede membandingkannya dengan hubungan Reino Barak dan Luna Maya dulu. Belakangan Syahrini belak-belakan soal pribadi Reino Barak. Ia mengakui kalau suaminya adalah sosok yang sangat romantis. Namun saat disinggung soal kemungkinan suami akan selingkuh, Syahrini malah menyinggung hubungan Reino Barak dan Luna Maya. Tampil bersama Iwan Fals, Noah, Rosa, Reza Artamevia, Inul Daratista, Raisa, dan artis lain, Syahrini seakan menjadi penyanyi spesial. Selain menyanyi, ia juga memiliki segmen sendiri untuk melakukan tanya-jawab dengan pembawa acara, yakni Andika Pratama dan Raffi Ahmad. Andika dan Raffi menanyakan seputar pernikahan Syahrini dan Reino soal perselisihan selama lebih dari setahun berumah tangga. Alhamdulillah tidak pernah berselisih selama ini sama Pak RB, kata Syahrini. Wanita bernama lengkap Rini Fatimah Jailani itu menegaskan bahwa lebih dari setahun menikah ia benar-benar tidak pernah ada keributan kecil dengan Reino. Memang adanya nyata tidak pernah dibuat-buat, selama itu nyata tidak pernah berselisih. Karena Pak RB juga romantis, ucapnya.